Polsek Perbongan, Polres Serdang Bedagai sampai saat ini belum berhasil melakukan penangkapan terhadap J, terduga pelaku pembunuhan terhadap korbannya bernama Hermansyah, warga Dusun 2 Desa Seinagalawan, Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa pembunuhan sadis tersebut terjadi tidak jauh dari kediaman korban, terjadi pada Selasa 12 Juli tahun 2016 silam, sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, di jembatan simpang pantai ETP, tepatnya di Dusun 2 Desa Seinagalawan, Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sudah 8 tahun peristiwa pembunuhan sadis tersebut terjadi menimpa Hermansyah, namun mirisnya pihak Polsek Perbongan Polres Serdang Bedagai belum berhasil meringkus terduga pelaku berinisial J, warga yang sama. Untuk pelakunya sampai sekarang, Pak, dari tahun 2016 sampai sekarang belum ada tertangkap. Ya kalau kami kan, kalau laporan itu Pak ada, tapi tanggapan itu nggak ada, Pak. Kalau ada nanti kami melaporkan, orang itu ya datang, tapi ya sampai sekarang nggak ada tanggapan apa-apa. Sampailah sekarang, orang itu nggak pernah datang menanyakan, atau ya kami pun nggak pernah juga lagi ke sana. Gitu. Harapan kakak selaku kakak kandung korban itu, harapannya kepada pihak petugas? Ya harapannya, Pak, ya kalau bisa, ya ditangkap lah, harapan terbesar. Yang dialami keluarga, Pak, ya saat ini karena nggak ada lagi respon ataupun reaksi, ya kami terpakum lah diam. Iya, pasrah, karena nggak ada bantuan, nggak ada pertolongan, nggak ada apa-apapun sama sekali. Dari Serdang Bedagai, Tim Liputan Tim News TV mengabarkan.